dapat akak wajar sebab dia tak mengharapkan sangat duit daripada PTN ataupun biasiswa dan dia boleh dapat buat side income lah sebab pelajar ni dia kadang-kadang dia berminat sebenarnya nak berniaga cuma dia tak tahu nak meluaskan dia punya perniagaan tu jadi dia buat perniagaan online. Okey, untuk business online ni baguslah untuk pelajar. Sebenarnya bukan untuk pelajar saja, untuk semua golongan perlu tahu bagaimana nak membuat business online. Sama ada di Facebook ataupun Instagram ataupun e-shop mana-mana. E-shop ni macam lelong.com, muda.com, sekarang dah banyak dah. Pada pendapat saya, wajar tak wajar dia terletak pada individu tersendiri. Kalau dia rasa benda tu tidak mengganggu pelajaran dia, dia boleh mencuba untuk membuat perniagaan online. Tapi bagi saya, bagus untuk mereka menyimpan duit dan berbelanja ke arah yang betul dan belajar pun. Kalau diorang rasa diorang ingin mendapat pengalaman dengan berniaga online, diorang boleh melakukannya pada hujung minggu, Sabtu Ahad dan tidak mengganggu pelajaran itu. Bagi saya wajar sebab kadang yalah sekarang sara hidup makin tinggi, nak kena beli banyak. So kalau pelajar tu pandai uruskan masa, boleh je. Bagi saya wajar dari segi kalau untuk menimba pengalaman benda tu okey. Manakan ekonomi negara kita sekarang yang tak berapa nak okey lah. Tapi at the same time student should know how to focus and bagi masa untuk belajar dan cara nak berniaga sekali. Pandangan saya ini mencerminkan pelajar yang cemerlang. Dia mau menambah macam biaya, menambah usaha, apa-apa. Seperti yang anda tahu, para pelajar memerlukan wang yang lebih bagi menanggung kos sara diri yang semakin tinggi. Oleh itu, perniagaan online adalah salah satu penyelesaian bagi pelajar. Saya Adrika Kasuma, MC.